Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam mengatakan awwaluzumratin yadkhulunal jannah Kelompok pertama yang masuk surga bagaimana mereka itu Rasul mengatakan lahtilafa bainahum wala tabahu Tidak, tidak ada, ada kegaduhan, kegaduhan di antara, di antara, mereka. Mereka. Tidak tidak di antara mereka. mereka tidak ada percekcokan di antara mereka wala, wala tabahu tidak, tidak ada saling benci di antara, di antara mereka enggak ada, Nggak ada. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid Hati, Hati mereka seperti mereka hatinya, hatinya orang satu Saling mencintai Saling menyayangi, Saling menyayangi. Itulah, Itulah orang yang, yang pertama kali Kelompok, kelompok pertama kali, kelompok kelompok masuk kali masuk surga Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallah wallazi nafsi biadhi. Rasul mengatakan demi yang jiwaku berada di tangannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma li nafsihi kalian, kalian tidak akan, akan dikatakan, dikatakan beriman, beriman. sampai engkau cinta. cinta dengan, dengan saudaramu, saudaramu seperti kau cinta, cinta dengan diri sendiri subhanallah kita ini sama saudara kita ini saudara semuanya sebenarnya satu badan dalam jiwa yang banyak tapi badannya satu maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang mukmin itu idzhtaka minhu kalau tangannya kena duri Badannya semua akan sakit. Bahkan secara medis dikatakan, Rasul ketika mengatakan seorang mukmin itu kal jasadil wahid seperti satu tubuh. minhu udwun ala husa sa'ilul jasad bisahri wal Seperti satu badan nih kalau ada yang sakit, seluruh tubuhnya itu akan berusaha untuk merasakan sakit dia. Itu secara medis dan Rasul memisalkan dengan hal itu nggak mungkin orang umpamanya um, kakinya sakit nggak bisa tidur ente kenapa kok nggak bisa pejamkan mata kaki ana sakit ya yang sakit kan cuma kakinya kenapa matanya tak bisa tidur karena kita satu badan nggak bisa tuh orang tidur kakinya sakit maka seorang muk minta, minta kalah saudaranya, saudaranya sakit, sakit dia, tak, dia bisa tak bisa tidur dia memikirkan, dia memikirkan saudara, kan saudara. Dia tak, dia tak nyaman sendiri nyaman sedangkan sendiri saudaranya, saudaranya susah. Maka yang pertama masuk surga kelompok mereka adalah yang hati mereka itu seperti hati satu orang, tidak ada percekcokan, tidak ada pertikaian, tidak saling membenci di antara mereka. Dan di hadis lain diriwayatkan oleh Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakulul janna aqwamun afidathum afidatit Kata Rasulullah Rasul s.a.w. Akan, akan masuk manusia-manusia ke, ke dalam surga ya yang hati mereka seperti, seperti hatinya, hatinya burung. Yang burung. Subhanallah. Hatinya burung itu dikatakan hati yang lembut burung. umpamanya nih, antum kasih jagung ya. Anda nggak tahu di sini, kalau di Medina tuh biasanya ada orang ngasih makan burung darah. Itu burung darah anak belum pernah ngelihat yang tonjok-tonjokan gitu. Eh, nanti kok mau makan tempat Anda nggak ada. Dia makan semua. Subhanallah. Seperti hatinya burung, Jamaah. Dan orang yang hatinya bersih adalah orang yang paling baik. Nabi mengatakan, kilayah ya Rasulullah, ayunnas Afdol Nabi pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling afdal? Yang paling baik?" Beliau mengatakan, "Kullu mahmumil qalbi Saduqil lisan." Orang yang paling baik adalah orang yang mahmumul qalb. Saduq al-lisan. Para sahabat mengatakan, Saduqul lisan na'rifuh. Na lisan yang jujur, kita tahu maknanya. Wama mahmumul qalbi. Mahmumul qalbi itu apa artinya Nabi? Yang disebut orang yang mahmul qalb. Yang hatinya baik. Dia adalah seorang mukmin yang bertakwa seorang mukmin yang bersih hatinya, tidak ada kezoliman dan tidak ada hasad, tidak ada iri dengki jemaah. Subhanallah. Maka jadilah orang yang seperti itu. Hadis ini diwetkan oleh Al-Mundiri dalam terhib terhib dan hadis ini sahih. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berapa kali dicuci hatinya? Ya, yang pertama ketika beliau masih dalam pengasuhan Halimah Sa'diyah Sa di kampungnya sana. Datang tuh malaikat Jibril. Dibelah tuh dadan dan dibelah nyata jemaah. Nyata dibelah dan Anas bin Malik melihat hal itu. Dikeluarkan kotoran dari hati Rasul sallallahu Ada kotoran hitam dikeluarkan, dibedah, lalu dicuci, dibejana dari emas dengan air zam-zam. Dan hati itu dimasuki hikmah-hikmah Dan ketika beliau hendak berjumpa dengan sang pencipta Untuk naik Isra' Mi'raj Hati beliau dicuci kembali Umurnya berapa waktu itu? Sekitar berapa? Soh? 50 tahunan lah ya. Sebelum beliau hijrah Ketika menerima wahyu wajib sholat Beliau dibelah lagi dadanya Sama dibersihkan kemudian baru berangkat ke Sidratul Muntaha. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau akan menyampaikan amanah yang begitu agungnya, maka kita harus berpikir bagaimana cara membersihkan hati kita.